lagi ya. Iya. Yeah. Kita lagi ada di mana? Jeff. Car Free Day. Mau ngapain? Yang jelas kita hari ini punya challenge. Challenge. Jadi kan ini episode pertama YouTube at Inje ya. Yeah. Untuk episode pertama kita spesial mau lihat seberapa terkenalnya si member Inje di orang-orang di sini. Udah lah, udah dibahas. Udah pada optimis? Udah. Okay. Harus dikenalin ya. Harus. Harus tahu namanya, harus minta foto juga ya. Pasti. Khusus kali ini boleh minta foto ya? Boleh. Oke, kalau gitu berarti kita langsung bagi dua tim aja. Iya. Tapi ada sini. Beda tahta. Sini. Lu ke sini. Enggak. Jangan ya, kita tuh bertiga. Pasti kita lebih terkenal. Iya. Berdua. Kita berani taruhan. Kita bertiga lebih banyak fans ya. Siap. Iya. Udah ya. Satu, dua, tiga. I need you. I love you. Berarti kenal kita ya? Kenal enggak? Iya. Oh, makasih ya, Mas. Enggak usah ngobrol lagi sama kita. Kenal. Aita kata. Sepedanya berapaan, Bang? Bang, sepeda berapaan, Bang? Siapa? Tania. Sama? Melody. Boleh. Fotonya pakai apa nih? Oh, pakai itu langsung? Iya. Lagi olahraga ya masnya? Iya. Udah, oke. Yuk. 3, 2. Iya, lumayan lah. Kita gak masa kalah sama Devil Fasten. Iya. Lumayan lah. Kita harus kita pokoknya harus ngalahin artis Yuhu. Aja. Artis Yuhu? Masa JKT48 gak? Aita Kata tahu. Tahu sama kita gak? Kenal lihat gak? Enggak tahu ya? Kurang tahu ya, Mas? Kurang tahu, tidak. Oh iya, makasih, makasih ya, Mas. Mas dengerin radio ya? Wah, ada yang kenal! Siapa? Bella, Sisil. Lupa. Iya! Dilupain. Oh iya. Kita baru inget ya. Ini jadi kita akhirnya dapat penggemar bebas. Foto sama kita? Mau banget. Oh, mau banget foto. Namanya siapa, Mas? Seno. Siapa? Seno. Mas Seno. Iya! Devil Fake terkenal. Bentar lagi kita mendunia, guys. Yes. Kalau begitu foto bareng ya? Ya, mau foto bareng ya? Selfie aja boleh. Aduh. Kenapa? Hah? Udah hampir 15 menit nih. Oh my gosh. Emang iya? Hitung dulu udah 5. 15 menit. Iya, 14 menit. Ah, gimana nih? Baru satu orang. Lagi kita gimana nih? Ya apa ya? Gini amat sih hidup. Iya. Gak ada kenal kita. Kita harus maju, sumpah. Ini gak bisa deh. Gimana cara biar banyak yang kenal sama kita? Lagi. Enggak. Pagi. Ini kalau misalkan ada acara gini, kita suruh fans JKT datang, tapi kita diem-diem aja. Kita diam-diam. Iya, sosok gak kenal kita gitu loh. Devils. Jadi, guys, kita harus berusaha biar kita bisa dikenal banyak orang. Devils. Attack. Let's go. Excuse me. Hello, Mister. How are you? Mantap. Where are you come from? Finlandia. Yes. You know JKT48? Girl band, Oh no, idol groups. Tira. Aita kata. Pernah dengar I want you? Tidak pernah. How old are you right now? 26. Wow, you so are young, so young, so young. Just one. Just for games. I'm most beautiful. I'm most sexy. I'm most
Yong. Yong. Kita udah depresi nih, dikit banget yang kenal sama kita. Ngomong dong sama kita. Jual mahal, jual mahal. Eh, tapi dia cilok. 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 Cilok umurnya berapa? 100. Ih, masih kecil. Jangan main bandel-bandelan ya. Cilok udah mamam, Dek. Cilok minum cilok. Cilok enggak mau ngobrol sama kita. Yaudah, makasih cilok. Makasih ya cilok. Dia benar-benar ngeblak kita. Gimana? 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 Itu mas ada yang kenal nggak? Ada ya, kita ada mah ya, ada dua maksimal dua. Jadi ya, ternyata kita belum terlalu terkenal ya, ya. Oke, okay. Gimana nih, kalian punya taktik nggak supaya kita lebih terkenal? Kalian kan biasanya genius kan, idenya lebih banyak gitu loh. Biasanya suka ada brilliant idea gitu. Nah, aku tahu. Oh, apa itu namanya? Lebih baik kita mengadakan survei. Coba jelasin ayo. Sekali-kali ngejelasin. Eh, kita buat 3 pertanyaan aja. Pertanyaannya gimana? Pakai apa? Pakai apa pertanyaan? Pakai apa? Alat. Tuh, mana alatnya? Jeng jeng. Ini adalah list member-member tim J. Yang paling cantik ya. Nanti pertanyaan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa member yang paling cantik menurut foto ini? Dari mukanya aja bisa dilihatin ya nanti siapa yang cantik. Yang kedua, siapa member paling jorok? Kalau dari mukanya. Gua udah tahu nih yang mana. Ya, pasti yang ini. Siapa yang kalau jadi istri itu bakal galak banget? Gua tahu tuh yang mana, pasti ini. Oke, gimana Kak? Oke, jadi gini nih. Biar maksudnya biar tim J itu makin dikenal sama orang nih. Sambil liatin ini kita tuh biar nilai juga dari orang tuh karakter tim J itu seperti apa sih? Oh, benar. Jadi kan tadi kita udah yang paling cantik, yang paling jorok, yang paling istri yang jadi istri yang paling galak tuh. Yang paling cantik. Nah, tapi biar orang tuh lebih tahu lagi menilai dari sini tuh karakter Kim J seperti apa sih? Betul sekali. Nih, dari masing-masing tim nih. Cantik, kira-kira misalnya Dela, oh cantik. Misalnya cantik. Dela nih kata orang, cantik kata tapi, gitu. Tapi bohong. Ya, cantik, yaudah ya. Udah mulai. Go. Go, let's go.